Cermin, IPA kelas 4 SD, tema 5, subtema 3. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya akan dipantulkan secara teratur ketika mengenai benda yang permukaannya sangat rata, licin, dan mengkilap. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin terbagi atas tiga. Cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Cermin datar memiliki sifat bayangan, ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Perhatikan pada gambar. Penampakan bayangan berlawanan dengan benda. Misalnya, tangan kanan menjadi tangan kiri pada bayangan di cermin. Bayangan bersifat semu atau maya, artinya bayangan dapat dilihat di dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Contoh dari cermin datar adalah cermin rias. Cermin cekung memiliki sifat bayangan. Jika benda berada dekat cermin cekung, bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan semu atau maya. Jika benda berada jauh, bayangan benda menjadi nyata atau sejati, terbalik, dan diperkecil. Contoh dari cermin cekung yaitu bagian cekung sendok makan, lampu senter, dan lampu mobil. Cermin cembung. Sifat bayangan, kenampakan bayangan semu atau maya, tegak dan diperkecil dari ukuran benda sebenarnya. Lihat pada gambar, menara terlihat lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Contoh dari cermin cembung ini adalah bagian cembung sendok makan dan kaca spion. Itulah tadi mengenai cermin dan pembagian cermin berdasarkan bentuk permukaannya.